Baik, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara melakukan adjustment mind rally palette, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara prinsip dasar hidrolik sistem, baik itu di eskavator, dump truck, bulldozer, dan lain-lain. Dengan memahami prinsip dasar ini, maka insya Allah teman-teman bisa memahami dan menangani semua jenis alat berat, khususnya untuk di bagian hidrolik. Oke, di sini saya gambarkan bahwa ada beberapa komponen utama di dalam suatu hidrolik sistem, dan ini saya sudah sering sampaikan. Yang pertama ada hidrolik pump, atau biasa disebut sebagai main pump. Yang kedua adalah control valve, di mana control valve di sini dia akan mendistribusikan hidrolik oil ke aktuator. Kemudian yang terakhir ada silinder. Ya. Kemudian untuk mengatur tekanan di dalam suatu sistem hidrolik dibutuhkan beberapa valve. Nah, di sini ada dua jenis valve. Yang pertama ada main relief valve. Kemudian ada safety valve. Main relief valve pada umumnya dia berada secara skematik, yaitu berada antara hidrolik pump dengan control valve. Fungsinya untuk membatasi tekanan maksimum hidrolik sistem yang ada di hidrolik sistem tersebut. Sebagai contoh, di eskavator CAT320, maka dia membatasi tekanannya yaitu sekitar 5000 PSI, atau setara dengan 350 kg per cm kuadrat. Itu fungsi daripada main relief valve. Nah, ketika main relief valve ini bermasalah, maka saya yakin semua sistem hidrolik, baik itu bucket, arm, maupun boom, pasti akan low power, termasuk treble kiri dan kanan. Nah, untuk di eskavator, kebanyakan menggunakan dua main relief valve, karena rata-rata juga dia menggunakan dua output main pump. Nah, ada main relief valve 1 dan ada main relief 2. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika melakukan adjustment, usahakan lakukan pengejasan dua-duanya. Jangan hanya melakukan pengejasan salah satu saja. Karena pastinya ketika hanya dilakukan salah satu saja, maka pressure yang akan nanti terbaca di sistem itu adalah selalu membaca pressure yang paling rendah. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian, selain main relief valve, ada safety valve, dan di sini warnanya warna biru, ada tiga ya. Safety valve di sini biasanya tekanannya, settingan pressure-nya jauh lebih tinggi dibanding dengan main relief. Kalau tadi main relief khususnya untuk CAT320 main relief-nya 5000 PSI, maka mungkin sekitar 5500 atau setara dengan 380 kg per cm kuadrat. Mungkin sekitar itu. Cuma untuk lebih spesifiknya bisa dilihat di manualnya. Jadi fungsi daripada safety valve di sini adalah dia hanya backup relief valve, membackup daripada main relief ketika main relief tidak bekerja, atau dia berfungsi sebagai pengaman daripada control valve agar control valve dan silinder tidak mengalami kerusakan. Pada saat kapan? Yaitu pada saat control valve dalam kondisi netral, kemudian pada silinder atau attachment dia ada benturan dari luar, sehingga menyebabkan tekanan back pressure yang ada di sini yang mengarah ke control valve, ya, mengarah ke control valve ke arah kiri, itu tinggi. Kalau tekanannya ini nanti tidak dibuang ke tangki, maka otomatis bisa menyebabkan kerusakan di silinder maupun di spool control valve-nya. Untuk itu jangan sampai hal ini terjadi. Nah, sehingga nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengejasan untuk main relief-nya. Dan untuk pengejasan daripada safety valve-nya nanti kita akan bahas di lain waktu. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi masalah atau problem di salah satu safety valve-nya?
Ketika safety valve yang bermasalah, maka tidak semua attachment itu bermasalah. Contoh, kalau hanya safety valve yang nomor satu ini yang bermasalah, maka pasti silinder yang bermasalah juga pasti akan nomor satu juga. Berbeda kalau main relief ini yang bermasalah. Ketika main relief ini yang bermasalah dua-duanya ini, maka pasti semua sistem, ya, semua sistem yang ada di silinder 1, silinder 2, silinder 3 pasti akan low power. Sekarang saya sudah berada di atas control valve untuk eskavator 320D. Ya, kita lihat sama-sama bahwa di sini ada dua hose dari belakang dari pompa. Dia akan masuk ke bagian tengah sini, ya. Di bagian tengah di sini control valve. Dan nanti ketika saya rekam seperti ini, maka di bagian belakangnya di sini adalah supply dari pompa. Bagian suplainya dari sini, masuknya dari kiri. Kemudian dia nanti akan dibatasi oleh main relief. Ya, nah di sini ada main reliefnya. Kemudian setelah melewati control valve di sini, ya, nanti di bagian depannya di sini ini adalah pipingnya atau hose-nya yang akan menuju ke silinder. Nah, jadi di sini saya bagi dua, di sini saya bagi dua. Control valve ke arah kiri itu adalah bagian supply, dan pressure-nya nanti akan diatur oleh sebuah main relief. Biasanya ada satu main relief atau ada juga yang dilengkapi dengan dua main relief. Ya, itu tergantung dari konstruksinya. Ingat bahwa main relief ini fungsinya untuk membatasi pressure yang akan masuk ke bagian attachment. Nah, kemudian antara control valve dengan silinder itu dilengkapi masing-masing safety valve. Nah, ini adalah safety valve-nya yang settingannya lebih tinggi daripada tekanan main relief yang sebelumnya, sesuai dengan diagram atau skematik. Tadi sudah kita lihat secara langsung letak daripada main relief dan safety valve atau line relief valve pada unit Caterpillar CAT320D. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara struktural bagaimana ketika saya melakukan adjustment untuk low pressure maupun high pressure untuk tipe two-stage relief valve di sini. Nah, ada tiga penjelasan di sini. Yang pertama ada saat kondisi main relief belum bekerja, yaitu dia berada di sebelah kiri. Ya, ini ya. Ini belum bekerja. Kemudian yang di bagian tengah ini ketika main relief sudah bekerja, artinya yang bekerja di sini adalah masih low pressure-nya. Ya, ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga di sini adalah ketika high pressure-nya bekerja, artinya heavy lift-nya di sini itu sudah on. Ya, ini adalah cara kerja yang ketiga. Oke, saya akan menjelaskan yang sebelah kiri dulu. Nah, ketika tekanan oli pada supply pump yang ada di control valve atau output daripada pompa masih di bawah daripada 5000 PSI, maka dia tidak mampu untuk mengalahkan spring yang ada di bagian sini. Ini spring ini. Ya. Ketika dia tidak mampu untuk melawan kekuatan spring, maka ini pilot yang warna kuning di sini, ya, ini ada pilot warna kuning ya yang kecil di dalam ini, maka itu tidak atau belum membuka. Nah. Kemudian settingan standar daripada spring two-stage main relief valve ini itu adalah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa itu sekitar 5000 PSI. Ya. Atau setara dengan 350 kilo. Oke. Nah, kemudian ketika terjadi tekanan yang tinggi atau lama kelamaan tekanannya naik, maka oli yang ada di dalam sini, di dalam ruang di sini yang ada hitam putih ini,
mampu mengalahkan spring yang ada di sini. Sebagai contoh, apabila tekanannya melebihi daripada 5000 PSI, maka tekanan yang ada di dalam sini, yang tadinya dia warna merah di sini, yang sebelah kiri, sekarang berubah menjadi warna merah putih. Artinya, palep yang warna kuning ini sudah membuka, mengalahkan kekuatan spring. Sehingga pressure yang ada di dalam warna merah putih ini, itu akan drop. Ketika terjadi pressure drop untuk area warna putih garis kuning garis merah ini, maka palep yang warna kuning ini itu akan bergerak ke atas, ya. Dia akan bergerak ke atas sehingga membuka jalur antara supply pump dengan tangki. Sehingga kelebihan tekanan yang ada di pompa ini yang nantinya akan di salurkan ke silinder itu selebihnya akan terbuang ke tangki, sehingga terjaga tekanan di sistem itu, yaitu sekitar 5000 PSI. Nah, seperti itu cara kerja ketika main relief bekerja.